Oke guys, jadi hari ini kita berpetualangan. Di sini kita melewati perjalanan sangat jauh. Saya ditemani oleh bocil-bocil ini. Di perjalanan kami melihat buah-buah di sini. Mereka memetik buah hutan di sini. Oke, kita lanjut perjalanan menuju tempat mencari siput. Disinilah area untuk mencari siput, guys. Oke, kita sudah tiba di lokasi. Kita review ada alat-alat ini, ada daun asam, daun pisang, tripod, panci, dan mobil-mobilan. Hahaha. Kita lanjut untuk mencari siput. Mereka sangat senang mencari siput dan sangat meriah. Siputnya tidak terlalu banyak. Inilah siput-siputnya yang lucu, imut-imut. Hahaha. Oke, kita lanjut untuk membersihkan terlebih dahulu siput ini. Ini bocil-bocil tadi membersihkan ujungnya, membuka ujungnya supaya gampang untuk diisap, selesai dimasak. Inilah keseruan kami. Kita ambil kayu bakar, lalu kita mencari batu untuk mendudukan panci tadi, guys. Oke, kita nyalakan api, lalu kita airnya kebesaran, guys. Kita tumpah dulu, lalu kita masak. Oke, sambil kita tiup-tiup, tiup-tiup, kita taruh bumbunya. Ini daun asam, lalu kita taruh garam. Oke, sambil kita tunggu, kita makan pisang dengan lahap. Oke, kita menunggu sampai dia matang. Dan saya lupa untuk mentaruh bumbunya tadi, guys. Ini supaya lebih sedap lagi. Ini namanya rumba di sini, guys. Oke, kayaknya sudah matang. Kita cicipi. Oke, sudah matang, kita angkat. Lalu kita bakar dulu tomat untuk bumbunya. Kita makan siput tadi, guys. Oke, kita lanjut makan. Mereka sangat kelaparan dan saya sudah lapar juga. Kita makan bersama, nyam-nyam-nyam. Enaknya makan bersama teman-teman, nyam-nyam. Kita sangat kelaparan, sudah seharian tidak makan, dan kita melahapnya sampai habis. Oke. Oke, ini sudah habis siput kami dan kita makan semuanya. Mereka kekenyangan. Oke, di sini kita lanjut untuk pulang.